Oke okay, men, sebelum kita masuk ke video pembahasan uh, Terus support untuk channel gua Biar tetap aktif itu dengan cara membeli alat rakitnya itu murah men Harga 100 ribuan kalian kalian udah dapat lengkap banget nih Khususnya untuk pemula Jadi nggak usah perlu beli satu-satu Udah dapat lengkap semuanya Bisa cek di link di bawah untuk pembeliannya ya men Oke okay, men, ini untuk konten terakhir ya di tahun 2021 nih penutupan nih men. Dan di sini gue udah punya mainan baru ya. Tapi ini bukan gundam men. Ini dari seri Zoids ya. Nah untuk di sini kalian bisa lihat. Nah namanya Berserker Fuhrer. Ini dia dari brand Supernova ya. Untuk harganya itu gue dapat kurang lebih di 700 ribu. Nah untuk di sini sama sih sebetulnya kayak gundam. Jadi dia tuh perlu dirakit karena kan model kit nah cumanya bentuknya mungkin beda nih men kalau untuk Gundam itu kan biasanya ya kayak robot tinggi gitu kan nah kalau untuk yang si Joyce sini itu dia kayak model binatang lah kayak gitu ada mungkin kayak dinosaurus atau model lainnya yang di sini dia kayaknya sih dinosaurus nah di sini dia beratnya uh, kurang lebih 3 kilo men jadi memang untuk boxnya sendiri ini besar banget nih ukurannya dan juga terasa berat, ya kan? Jadi nanti kita coba unboxing, terus gue coba poten untuk box artnya ini, itu tampilannya kayak gimana. Dan gue akan coba review untuk dari segi artikulasi, kelebihan, dan kekurangan dari si Jits model kit ini. Oke, ditonton sampai habis, ya, men, gue coba untuk unboxing dulu pertamanya. Oke okay, men, kita coba unboxing nih. Kita cek untuk runnernya dan kelengkapannya nih. Nah, untuk di sini dia ada yang warna goldnya ya, warna emas. Nah kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di bagian emasnya ini catnya itu bagus men. Dia rata, nggak belang ya dan hasil catnya itu rapi. Soalnya untuk beberapa pengalaman saya waktu ngerakit daban yang kita nih itu catnya itu ada yang luber, jadi ada yang cacat gitu nah untuk di sini dia nggak warna goldnya itu terang bagus banget jadi di sini ada tiga yang gold ya tiga runner nah, ini warna hitam untuk di sini dia base nya warna putih ya putih doff gitu nah, untuk rangkanya sih dia inner frame nya itu warna hitam nah ini untuk armornya nih warna putih yang nah, bisa Nah kalau misalnya joits ini banyak men partnya atau runnernya sama lah kayak Gundam yang Master Grade ya. Di sini runner atau partnya itu bisa bikin pusing. Jadi kalau misalnya ngerakit ya pelan-pelan aja dinikmatin. Jangan langsung dikelarin. Nah, tuh. Warna putihnya dia putih dove gitu. Oke, kita ini untuk yang hitam-hitam ini nih bagian dalamnya atau kerangkanya nih. Kita cek Banyak banget ya nih Antep kan. Belum lagi untuk di satu plastik ini ada isinya ada 3 runner atau dua. Nanti kita coba hitung untuk total runner-nya yang kita dapat. untuk di sini dia ada warna abu-abu ya atau mungkin lebih kayak ke silver. Cuma saya nggak tahu untuk di bagian mana, tapi yang pasti untuk di bagian senjatanya ya, atau sesoris, itu dia di warna silver. Nah, ini, nah, ada yang warna merah, ini merahnya transparan atau clear. Cuma ya, ini saya belum cek nih untuk di bagian yang mana. Soalnya kalau kita lihat dari boxnya itu nggak kelihatan warna merahnya. Oke. Okay. Nah, ini untuk buku petunjuknya. Kita coba cek ya. Ada stikernya juga, men. Ini water decal ya. Hmm. Lihat tuh untuk buku manualnya, tebelnya. Udah kayak buku pelajaran sekolah, men. Gila sih, mantap banget tuh. Udah kayak baca komik ini kalau ngerjain cheat sini. Nah, kita coba cek nih untuk runner-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 27 ya. Oke, jadi untuk di sini dia punya 27 runner, Min. Gila. Itu benar-benar banyak banget ya pokoknya. Ya, kalau misalnya dibandingin sama high grade sejauh yang high grade cuma 5 atau 4 runner di sini sampai 27 kali men tetap oke Oke men tadi itu untuk unboxingnya untuk cek partnya itu Nah jadi di sini itu itu partnya bukan 27 ya tapi lebih dari 40 runner karena memang ada beberapa yang duplikat runnernya ya. Nah oke okay. jadi ditonton sampai habis sama ya, men biar kalian bisa tahu ya untuk hasil akhirnya kayak gimana Yo, men, untuk hasil akhirnya nih men, gimana keren gak? Sangar ya kelihatannya. Jadi di sini gue udah mm, kasih water decal ya. Terus udah di panel lining juga untuk detailnya. Jadi bisa kelihatan lebih cakep lagi. Nah untuk di sini tuh dia Bentukannya kayak dinosaurus. Dia itu agak panjang ya karena memang kebantu dari ekornya. Kalau untuk tingginya sih, karena di sini backpacknya panjang, kakinya sih bisa diri gitu kan. Cuma nanti agak susah untuk tegaknya untuk tingginya mungkin kurang lebih ya bisa sekitar 15 cm ya yang pasti lebih jauh besar dibanding skala high grade ya kan Oke jadi sebelum gua bahas kelebihan dan kekurangan dari kit supernova ini si berserker furrer gua akan coba cek artikulasinya nih men Oke kita coba cek artikulasinya nih apa aja yang kita bisa gerakin Oke kita cek Artikulasi dari bagian kepalanya dulu nih men. Jadi di sini gue coba lepas perbagiannya biar lebih jelas karena kan bentuknya besar nah, untuk di bagian kepala nanti kita bisa buka yang atas ini seperti ini. Nah bisa naik turun dia. Terus yang bagian hitamnya juga kita bisa buka. Nah ini tuh untuk kayak tempat pilotnya gitu men. Nah kalau misalkan di sini ini gagangnya ini kita bisa naikin. Nah. Kita naikin terus kita turunin. Oke kita tutup lagi. Nah untuk di bagian mulutnya ya kita bisa tarik ke bawah tuh kita buka seperti ini nah kan nanti di sini ada kayak semacam tembakannya ini kita bisa gerakin men nah ke lain seperti ini jadi dia bisa atau ngikut di mulut yang atas nih nah atau kita taruh di paling bawah seperti ini atau kita taruh tengah juga bisa nah mantap nah itu untuk nah untuk di bagian belakangnya juga nih kita bisa angkat nah tangkas seperti ini tuh oke nah ini untuk di bagian kepala ya artikulasinya terus kita lanjut di bagian badannya nah ini untuk di bagian badan ini untuk yang backpacknya ini untuk ekornya kita mulai dari yang paling depan dulu nih badannya nah, ini untuk yang sambungan palanya kan nanti kita bisa naikin nih yang di sini, nah, partnya kita naikin, terus yang di bawah juga kita bisa turunin. Nah, seperti ini, kita buka gini, naikin lagi. Nah, untuk di bagian lehernya ini kita bisa majuin ke depan. Contohnya kayak gini, kita tarik. Nah, kalian bisa lihat kan di sini dia ada yang maju ke depan nah jadi untuk di lehernya itu sama bagian yang belakangnya itu kita bisa gerakin double gitu majuin terus nanti kita bisa geser ke kiri ke kanan nah kayak gini ke atas atau ke bawah juga bisa nah kalau misalnya kalian mau maju yang depannya aja itu bisa jadi yang belakangnya mundurin juga nggak masalah nah yang sini maju atau misalnya yang belakangnya dimajuin depannya mundurin itu bisa Nah, di sininya kita mundurin. Jadi, untuk di bagian badannya itu nanti lehernya bisa memanjang dia, men. Oke. Nah, untuk bagian ekornya kita bisa turunin, kita bisa naikin atau geser ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk yang di sininya pun juga sama nih. Kita bisa turunin, naikin, nah, ke samping kiri atau ke kanan. Kayak gitu. Nah, untuk di tiap ekornya bisa nih kita gerakin atau misalnya yang depannya itu beloknya ke kiri terus yang di sini ke kanan itu bisa tuh kayak gini contohnya nah terus yang di belakangnya itu kita bisa buka ini men nah terus ini kita naikin nah yang di sini kita bisa gerakin juga atas sama bawah nah kita buka bisa nih nah untuk di bagian ekornya ya kan terus yang di armor putihnya itu kita bisa naikin ke atas sama ini ke bawah jadi kayak gini tuh tiap armornya kita bisa buka bagian yang belakang juga tuh sama yang ini pun juga bisa kita buka nah, ini kita taruh belakang lah copot ini kayak gini tuh oke okay. kita tutup lagi kita tutup lagi untuk di bagian badannya sama ekor sih itu aja nah untuk di bagian backpacknya nih yang mantap nah untuk yang di sini kita bisa buka nih kalau misalkan lihat di sini tuh kayak untuk tempat dia boosternya kan, yang belakang ini gak kan? bisa, jadi dua dia kita bisa buka, oke, okay. terus kita bisa naikin ke bawah, ke atas juga bisa, kayak gini aja dia gerakannya, nih pas di sininya nih, nah, kan. nah, untuk yang di bagian sininya nih yang banyak banget nih kita bisa naikin ke atas karena memang di sini ada artikulasinya atau kebawain di sini kita bisa angkat nih nah kita coba angkat dulu ya kita angkat nah di sini kita angkat nih yang di sini juga sama kita bisa angkat juga nah kayak gini jadinya nah terus yang pas di sini kan kita bisa naikin turun nih nah kita naikin kita turunin Oke. Okay. Terus kita juga bisa puter nih, men. Jadi dia ada posisinya tuh enggak cuma begini, tapi bisa ke atas kayak gini. Nah, kayak gini. Hmm, jadi di sini ada artikulasi, di sini juga artikulasi untuk yang di belakang dia untuk naik turun. Oke, okay, nah untuk yang di belakangnya itu kita bisa buka ya. Nah, kita buka. kayak gini. Nah nanti yang di sininya nih kita bisa atas, kan? Kita atasin kayak gini. Nah di sini ada artikulasi ya. Sama di sini kita tekuk. Tekuk yang putihnya doang itu bisa. Nah kayak gini, itu dia. Untuk tiap yang bagian ininya kita bisa tekuk ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya atau backpacknya ya. Oke, saya coba lanjut di bagian kaki sama tangannya dulu. Nah, ini untuk kakinya. Untuk di kakinya ini kita bisa tinggi ini men, kayak gini. Nah, jadi di sini ada artikulasi ini sama di atas juga. Kita bisa tekuk begini. Posisinya nah, kayak gitu. Bisa digerakin ini juga. Kayak gini untuk yang di jarinya itu bisa digerakin. yang tengah nggak bisa ya ini mati nih kiri kanan bisa nih terus yang kita bisa gerakin itu di bagian belakangnya ini kita naikin atas bawah sama yang ini juga bisa atas bawah atas bawah tapi nggak banyak nah untuk di sini bisa nih kita buka tuh bagian kaki bawahnya Nah untuk yang di sini juga sama. Kita buka, kita buka kayak gini tuh. Jadi untuk injakan kakinya tuh dia lebih lebar lagi kan, bisa untuk berdiri tegak jadinya. Untuk di bagian kakinya sih itu aja yang bisa kita gerakin kan artikulasinya. Oke untuk di bagian tangannya. Ini kita bisa gerakin untuk cakarnya nih. Ini juga bisa Nah, yang kecilnya juga bisa kita majuin nah di sini ada gerakannya nah, oke okay. terus yang di sini ini artikulasi juga nih tuh sama kita putar yang di bagian sini nah mantap nah, jadi kita bisa naikin turun kita putar bisa nah, ini untuk artikulasi tangannya ya Oke okay, kita coba langsung pasang semuanya Oke, okay, kalau kita udah pasang palanya tuh, kita bisa gerakin seperti ini, Men. Tuh dia bisa muter. Bisa nengok ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Terus kita bisa tarik ya yang tadi saya bilang. Nah, jadi lebih panjang. Nah, ini untuk di bagian kepalanya yang kita bisa gerakin nih. Mantap sih untuk di sini kan, nak? 360 ya derajat bisa muternya. Oke, okay, kita pasang bagian tangan. Nah, kalau misalnya bagian tangan kita udah pasang, kita bisa ma gerakin maju mundur seperti itu. Cuma nggak bisa ke atas ke bawah yang di sininya. Kita bisa atas ke bawah pasang di bagian bulat sini. kayak gini. Tuh, dia maju mundur kayak gini ke samping. Oke. Untuk bagian tangannya. Kita coba pasang bagian kakinya. Nah, kalau misalnya kita pasang bagian kakinya ini, itu nggak bisa dibanyak gerakin yang pas di bagian sininya Karena memang uh, armornya itu kan begitu besar Nanti dia juga kena bagian tangan sama yang di backpacknya itu Jadi memang kalau untuk kaki itu ya standarnya kita gerakin yang pas di artikulasi sininya aja nih Kalau untuk artikulasi dalam yang sininya sih Palingan cuma maju mundur aja Nah ke belakang ke, atau ke depan kayak gini Oke okay, men, tadi itu untuk artikulasinya nih men Gimana? Mantep gak untuk pergerakan part-partnya itu Jadi memang untuk di sini Mungkin sulit digerakin yang pasti di bagian kakinya ya Karena memang agak solid gitu dia Nggak letoy Cuma memang agak keras aja untuk digerakin gitu Ya sebetulnya sih bagus Kalau misalnya kayak gitu jadi lebih kokoh ya kan Cuma memang kalau untuk pose-pose ya terbatas aja sih karena memang bentuknya itu dia padat gitu. Kalau misal kita bandingin sama Gundam yang skala high grade, nah, jauh ya bedanya. Bisa-bisa doi dimakan nih. Nah untuk di sini kelebihannya ya, ya pasti dari bentuk sama detailingnya itu cakep banget men, keren men. Meskipun ini KW nya ya yang orinya mungkin bisa satu juta lebih tapi di sini udah bagus banget nih men. dari warnanya apalagi yang warna goldnya tuh ya ada beberapa bagian emasnya dan itu emasnya cakep banget catnya rapi gitu cuma memang sayangnya kekurangannya mungkin ya bagian yang emasnya itu nggak terlalu mencolok main karena ketutupan sama armornya tapi kalau misalnya kita buka untuk bagian armornya itu baru kelihatan untuk part emasnya jadi kalau misalnya kita nggak pakaiin armor ya cuma inner frame-nya aja atau kerangkanya, contohnya kayak gini men. Nah, setelah dipakein armor, jadi nggak begitu kelihatan, jadinya kayak begini. Nah, untuk di sini ya kelebihannya uh, dari bentuknya pasti detailingnya keren banget, harganya pun ya menurut gua ya di harga 700-an dapat kit model kayak gini sih ya cocok lah murah bisa dibilang gitu ya pokoknya worth it lah untuk dapetin ini terus dia memang nggak ada stand base ya kalau untuk di sini kalau misalnya dapat stand base kayak nggak guna juga sih karena memang ini kan bentuknya dinosaurus gitu kalau misalnya pakai stand base ya kan nggak bisa terbang juga sih nanti posenya lebih aneh lagi men kalau dapat stand base nah kalau misalnya untuk rakit ya plastiknya itu kualitasnya bagus men gitu enak lampuk gitu nggak ada bagian yang keras gitu kan beberapa kali juga kayak gua itu salah pasang pas gua buka lagi itu aman men jadi nggak gampang rusak atau patah partnya gitu kan memang ada yang Cina itu kan barang Cina itu kalau kita udah pasang kita buka lagi karena salah itu patah biasanya meskipun baru satu kali pasang dan ini gua udah beberapa kali pasang salah gua buka lagi gua buka lagi dan itu Nggak ada yang patah. Jadi memang enak banget nih untuk kualitas plastiknya. Snap fit tuh juga oke okay banget, nyempuk. Ya jadi nggak perlu tenaga ekstra lah untuk merakit ini. Ngerakitnya tuh enak banget lah. Enjoy gitu. Memang oke okay lah pokoknya. Untuk kualitas plastiknya sih nggak diraguin lagi ya. Kalau untuk brand Supernova meskipun KW gitu, Cina. Keren banget, men. Jadi selain desain dan bentuknya yang sangat nih. Dia punya artikulasi yang cakep men banyak part yang kita bisa gerakin gitu gimmick gimmick yang kita bisa buka gitu kan terus untuk bagian backpacknya ini juga keren men untuk bagian senjatanya tuh kalau kita buat kostum ke gunda master grade ya itu pasti keren banget nih senjatanya untuk di sini kita bisa buka banyak artikulasi oke sih untuk kelebihannya sih mungkin dari segi kualitas plastiknya oke okay. artikulasinya banyak dan juga cakep gimmicknya untuk tingkat detailing panel lining terus bentuk yang dinosaurus kayak gini kelihatan sangar itu bagus juga harganya pun masih terjangkau lah ya oke itu untuk kelebihannya ya kekurangannya sih ya paling ya nggak ada bus aja sih nggak terlalu begitu masalah sama untuk part kuningnya yang nggak terlalu menonjol kalau misalnya kita pasang armornya untuk secara keseluruhan sih ini kit mantep banget nih men buat jadi koleksi kalian selain Gundam ya Oke, okay. untuk di kontennya sih cukup sampai ini aja ya. Yang tadi gue bilang pertama kali support channel gue dengan membeli alat rakitnya ya men. Biar nanti tahun depan gue bisa beli mainan baru lagi. Terus gue rakit lagi, gue bikin konten lagi. Oke. Okay.